ya cuacanya. Oke, teman-teman Sejoli Travelers, ikutin ya kegiatan kita. Dan wisata apa saja ya yang ada di Berastagi. Mungkin sebelumnya udah pernah kita review, tapi ini kita mau jalan-jalan ke Bukit Kubu. Ini dia harga tiket masuk ke Bukit Kubu. Kalau dia sepeda motor 50, pejalan kaki 20.000 per orang, dan dapat tikar. Yeay, sekarang kita mau jalan ke dalam. Nah, karena ini bukan hari libur ataupun bukan weekend, jadi pengunjungnya nggak ramai. Kalau ini hari Sabtu atau Minggu, wah, luar biasa di sini ramainya. Situ aja tuh, berteduh dari sini lah, enak banget. Di atas itu ya? Kayaknya di atas aja ya. Siap-siap naga untuk naik nih. Nah, bener kan? Karena ini bukitnya berbukit-bukit ya. Jadi mungkin itu kan dikatakan dia Bukit Kubu. Di atas itu juga ada hotel. Jadi buat yang di luar dari Kabupaten Karo ini bisa nginep di sini. Ini ada pedagang yang jual mainan untuk anak-anak. Ada layangan, bola-bola, balon busa. Dan ini yang bermain layang-layang. Nah ini ya, ini dari yang rendah saya naik ke atas. Capek. Enaknya di sini kalau kita bawa anak-anak ya, ini bisa buat main-main. Apalagi kalau udah main bola, wah luar biasa. Nah sepi kan? Nah paling ada beberapa keluarga lah di sini. Tapi di sini kita bisa melihat keseluruhan yang ada di sini. Kalau disuruh jalan ya dari ujung ke sana sampai ujung sana, kayaknya ampun nggak sanggup. Capek. ini saya jalan-jalan di sekitaran hotelnya. Ada apa aja sih di Bukit Kubu ini? Luas juga ya. Halo. Ya, tadi kita sudah jalan-jalan di sekitaran Bukit Kubu ya. Cuman ini luas, dan yang capeknya tuh karena kan dia berbukit-bukit, jadi kita capek naik-naiknya ke atas. Jadi mungkin sekalian juga untuk olahraga. Nah teman-teman SejoliTravelers, kira-kira menurut kalian untuk Bukit Kubu ini nilainya berapa ya? Karena kan ini indah, tempatnya segar, luas. Jadi untuk ya keluarga asik lah juga kemari main-main. Nah, enakan di sini main layang-layang karena luas banget ya tempatnya. Oke, kita masih mau keliling lagi. Teman-teman SejoliTravelers, jangan lupa diklik like, share, dan tonton dong video kita sebanyak-banyaknya. Dan kira-kira untuk wisata di Berastagi ini kira-kira apa lagi ya yang mau kita datangin? Kirim pesan atau di kolom komentar ya. Ya, halo teman-teman SejoliTravelers. Di sini banyak fasilitas area untuk bermain ya. Dan di sini kalau kita mau naik kuda itu 50.000. Terus kalau kita mau naik sado atau pendelman itu 60.000 ya. Cuman karena ini hari biasa jadi nggak terlalu ramai. Biasanya nih kalau untuk hari weekend ya, ini pasti banyak sekali pengunjung yang datang. Nah ini saya udah jalan-jalan sampai ke ujung ya. Seperti yang saya bilang, mungkin sih capek, tapi kita mau tahu ya apa saja sih yang ada di sini. Nah, itu etnis dari rumah adat dari Karo. Nah, seperti ini dia. Terus ada musola ya. Nah ini kalau dia hari libur biasanya banyak pedagang UMKM yang jualan. Nah coba tadi kami tuh tadi di situ ya, di ujung sana. Sekarang saya posisi udah di atas. Udah berapa kaki saya jalan. Dan dari sini kita bisa melihat pegunungan ya. Di sini, di sekitaran sini kita bisa melihat ada 5 pegunungan yang aktif ya. Ada Sibaya, Sinabung, gunung apa lagi ya? Ada 5 tuh di sini. Kita dikelilingin sama pegunungan dan bukit-bukitan yang ada di Karo ini. Nah, udaranya di sini segar sekali. Jadi kita nggak berkeringat. Cuman sedikit capek aja karena kita kan harus naik turun dari bukit-bukit ini. Kalau rame sih enak banget di sini ya. Apalagi kan kalau kemari tuh bisa bawa makanan. Jadi kalau untuk kumpul sama keluarga lebih intens, asik banget. Nah, langitnya ya bagus banget ya. Memang benar-benar udara di sini tuh bisa berubah, tiba-tiba nanti bisa hujan ya. Ini cuaca sih alhamdulillah cerah ya, semoga cerah deh, karena kan kalau udah hujan, apalagi hujannya tuh udah intens dari pagi sampai sore, itu bisa jadi banjir. Oke, kita mau balik lagi ya. Ah, capek banget. Oke teman-teman SejoliTravelers, sekian dulu vlog hari ini. Ini sudah banyak ya saya liput sekitaran sini, dan hari sudah jam 3:30, tapi cuacanya juga alhamdulillah cerah sekali ya. Dan jangan lupa di klik like, share, dan subscribe. Tonton dong sebanyak-banyaknya agar YouTube SejoliTravelers itu banyak penontonnya. Sekian dulu, bye bye.